Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Halo guys, ini saya tunjukin menu-menu sayur ini ya. Menu-menu sahur pagi. Ini nasi Indonesia, ini masih kosong nih jatahnya Indonesia. Itu apa ini? Sayur apa ini? Terong ini apa ya? Nah, ini jatah. Berapa orang kan ini ngambilnya? 4 orang. Nah, ini masih pagi ya, coba kita lihat jam 3. Jam piro kaya lah, jam piro bi. Jam 3 lebih 8 menit. Nah, ini guys. Ini kalau mau kobus, ini makanan radoyan nih wong Indonesia ini. Nah, ini kobusnya oke, ini persiapan non muslim di wong India ini. Nah, jadi kalau mau susu, nah ada susu yang cepat ya kan. Oke. Ini susu powder, ini gula, ini teh. Nah, itu air panasnya guys, panas. Dan ini kopi, ini nasi India, sayur India. Mana-mana nasi. Oke. Okay. Rice. Nah, for people ya. Huh? For people. Oh, ayam guys, ayam goreng. Loro. Apa? Wes. Mantep. Iki. Ndelok ngaren kok enak iki iwake. Iwak goreng. Good. Wes channel lho. Sayure kita rong ora gelem iki. Ya wis ngene iki lho guys. Ayo, si bawah es. Es. Oh. Ini hanya untuk penutup aja ini biar enggak kotor wes ya. Es ya, thank you bro. Oke guys, itu orang-orang mungkin campuran ya. India, Nepal. Nah, kita sudah pulang. Ya itulah guys yang bisa kita lihat sekarang ini kenyataannya kalau hidup di luar negeri sebagai ekspatriat. Ya, inilah makanannya. Kebetulan ini pas chicken. Oke ya, cukup sampai di sini dulu. Lain kali disambung. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.